Berpoligami kemudian menjandakan isteri. Ruslan Uthman sah bercerai dengan Adibah iaitu isteri pertamanya pada hari ini selepas 28 tahun mendirikan rumah tangga. Jelasnya, keputusan lafaz cerai itu dibuat selepas tiada lagi persefahaman dan tiada perasaan sayang terhadap Adibah. Pada Julai 2020, Ruslan berkahwin kali kedua dengan Mira Liana dan dikurniakan seorang cahaya mata. Ibu kepada 5 orang anak ini enggan bercerai pada mulanya dan memilih untuk menyelamatkan perkahwinan mereka, namun apa yang berlaku hari ini dengan keputusan perceraian dibuat oleh bekas suaminya sudah dapat diduga. Jom dengar perkongsian Imam Muda Hassan tentang bagaimana untuk wanita di luar sana supaya kekal tabah selepas ditimpa musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Baik, perkahwinan ni sebenarnya ia adalah satu bentuk ujian. Sebab apa? Sebab seluruh kehidupan kita adalah ujian. Sebab Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Allah menjadikan adanya kematian, ada kehidupan untuk Allah uji siapa yang paling baik amalan dia. Maka dekat sini secara umum dalam keseluruhan aspek kehidupan kita, Allah nak tengok apa tindakan yang terbaik yang kita buat. Sama ada datangnya ujian ataupun nikmat, kedua-duanya Allah nak tengok macam mana kita menangani ujian dan bagaimana kita mensyukuri nikmat. Betul, saya kira semua orang yang mendirikan rumah tangga, antara impian dia ialah untuk sampai ke hujung akhir hayat, sehinggalah sebab kita orang sampai ke akhir hayat, sampai ke anak cucu, sampai ke syurga. Sebab semua orang yang mendirikan perkahwinan, saya kira pasti impian dia untuk sampai berpanjangan, sampailah ke akhir hayat, kan? Okay, tapi ada kalanya, sepanjang perjalanan perkahwinan ini mesti ada turun, ada ombak yang besar, ada ketikanya ombak kecil. Sekarang tinggal lagi macam mana kita melalui ombak-ombak itu. Ada ketikanya kapal yang kita naik itu kita tak boleh nak lawan ombak tu, akhirnya kita karam, kapal terbalik dan sebagainya. Begitulah rumah tangga. Sampai setahap mungkin kita tak dapat lagi nak meneruskan lagi kehidupan, maka Islam dia cantik. Islam bawa satu solusi. Setelah tidak boleh lagi nak diselamatkan rumah tangga, maka solusinya adalah dengan perceraian. Perceraiannya bukan tidak baik, ianya baik. Ianya baik. Sebab tu pada saya, bila berlaku satu perceraian, dalam minda kita jangan kita kata, oh dia ni teruk, ini jahat dan sebagainya. Sebab kita tak tahu kisah rumah tangga dia macam mana. Ya? Mungkin itulah yang terbaik, that's why mereka berpisah. Adapun ya, bagi isteri yang berhadapan dengan situasi yang begini berat, orang kata berat bahu memikul ni kan. Jadi nak katanya bila berhadapan dengan situasi yang sangat mencabar ni, apa yang kita boleh buat ialah dia nak tak nak kena redha. Sebenarnya dia ada 3 tahap ni. Yang baik, nombor 1 iaitu sabar. Kemudian yang kedua redha. Yang ni kita berlapang dada dan terima seadanya apa yang Allah bagi. Dan dia tidak rasa satu bentuk kekecewaan pun. Itu namanya redha, dia boleh terima keadaan itu. Yang ketiga iaitu namanya syukur. Yang ini martabat yang paling tinggi sekali kalau kita boleh bersyukur dengan ujian. Bila mana syukur ini kita merasakan, okay, kita berhadapan dengan perceraian ataupun apa-apa saja ujian yang kita lalui yang menduka citakan, tetapi kita nampak ia satu nikmat. Ujian itu satu nikmat. Macam mana kita nampakkan dia satu bentuk kesyukuran, iaitu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, oh, mungkin kerana Allah nak tegur aku ni, mungkin hubungan aku dengan Allah masih jauh lagi. Jadi Alhamdulillah, ya Allah ujikan aku dengan ujian macam ni. Jadi aku boleh dekat, lebih dekat dengan Allah, lebih boleh banyak lagi buat baik. Nampak tak? Dia namanya kesyukuran. So itu antaralah yang boleh. Macam mana kita nak terima satu ujian, termasuklah ujian perceraian ni, dalam bentuk yang menenangkan jiwa kita, ya, paling tidak kita boleh sabar, lagi bagus kita redha, lagi bagus bila mana kita boleh syukur. Tidak nampak itu satu yang menyusahkan kita, tidak nampak ia satu benda yang
tidak best, tapi kita nampak dia satu benda yang seronok. Bukanlah suruh cerai, tapi nak katanya kita nampak ujian ni, okay, just enjoy it, positif dengan Allah, mesti ada jalan keluar yang Allah nak ganti lebih baik pada apa yang aku dah lalui, walaupun berat, tapi insyaAllah macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, setiap kesusahan itu berserta dengannya ada kesenangan. Nampak tak? Allah tak kata selepas, selepas susah ada kesenangan, tapi bersama dengan kesusahan, berserta dengannya ada kesenangan. Wallahualam. Pun saya kongsikan satu zikir lah, boleh eh? Baik, zikir ni iaitu dibaca setiap hari dengan bacaan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nabi kata baca 100 kali, insyaAllah dalam hadis sebut kalau dibaca 100 kali setiap hari, dia tidak akan susah hidup. Okey. Kemudian yang kedua, zikir yang boleh diamalkan iaitu bacaan dia mudah je, saya ingat semua orang boleh hafal, iaitu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, ataupun nak sambung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pun dibaca banyak kali pun tak apa, sebab dalam riwayat ceritakan sahabat Nabi bila dia berhadapan dengan satu bentuk yang kesusahan, lalu dia nampak buntu, tak nampak jalan keluar, dia rasa resah, gelisah, hati tak tenang, maka dia baca la haula wala quwata illa billah, dia baca banyak kali, alhamdulillah akhirnya Allah berikan dia ketenangan. Bukan itu saja, tapi Allah tunjukkan jalan keluar yang dia tak sangka.